Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang diletir oleh isterinya. Ketika itu ada datang seorang lelaki daripada luar. Ini datang berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, ingin mengadukan sesuatu kepadanya. Apabila beliau sampai di hadapan rumah Sayyidina Umar, maka terdengar daripada luar bahawa Amirul Mukminin sedang menerima letiran daripada isterinya yang tercinta. Kemudian lelaki itu membatalkan niatnya untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar. Beliau pun pulang. Dan Sayyidina Umar menyedari ada orang lelaki di luar. Dan beliau pun membuka pintu. Kata, "Wahai fulan, ta'al, ke sini kamu. Ada apa hajat kamu di sini?" "Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, aku datang di sini kerana aku ingin mengadukan perihal isteri aku. Beliau ini kuat berletir kepada aku. Aku sudah tak tahan lagi dengan letirannya. Tetapi apabila aku sampai di sini, aku lihat Amirul Mukminin, pemerintah kepada Empire Islam, sedang menerima letiran daripada isteri. Dan kamu tidak membalas pun letirannya. Kamu tidak marah, kamu tidak baran, bahkan kamu mendengar letirannya. Maka aku mengatakan, kalau begini hal keadaan Amirul Mukminin, maka bagaimana dengan keadaan aku? Kenapa? Bagaimana aku tidak boleh menerima letiran daripada isteri aku? Ketika itu aku memutuskan untuk pulang daripada rumah kamu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, memang benar wahai fulan, bahawa aku menerima letiran daripada isteri ku ini kerana dia memasakkan aku. Dia yang melahirkan anak-anak aku. Dia mengandungkan anak-anak aku, melahirkan dan menyusukan, mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Isteri aku yang menjaga pakaian aku, rumah aku, membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada aku, memasakkan makanan untuk aku. Kalau mungkin sekali-sekala dia teremosi, tapi mungkin perempuan itu selalu beremosi. Kerana Nabi SAW mengatakan mereka ini diciptakan daripada tulang yang bengkok. Jadi tulang yang bengkok itu menunjukkan mereka ini sentiasa beremosi. Tetapi ciptaan mereka yang sentiasa beremosi itu adalah suatu yang penuh hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ada sebuah kebun, tidak ada sungai di dalamnya. Ada pokok-pokok yang rimbun, pokok-pokok yang rendah. Mana yang lebih kita suka? Pokok yang sungai itu sungai yang straight ataupun sungai yang bengkang-bengkok? Hujung kekuli pokok sana, lalu sebelah celah pokok sana, lalu sebelah sana. Mana yang lebih cantik? Mana yang lebih indah? Sungai yang straight ataupun yang bengkang-bengkok? Sungai bengkang-bengkok. Begitu kita lihat isteri kita. Sifatnya, emosinya, karakternya memang bengkok emosi. Tapi di situ ada keindahan. Maka kita lihat dengan mata hati kita, subhanallah, ini keindahan ciptaan Allah Subhanahu Taala. Isteri kita juga bukan nabi dan bukan rasul, bukan maksum. Jika dia melakukan kesalahan dan kesilapan kepada kita, maka kita lihat dia ini juga manusia. Tapi jika di dalam rumah ada api yang terbakar, kemarahan yang sedang menyala, maka salah seorang mesti menjadi air. Jangan seorang menjadi api, yang seorang lagi menjadi api, maka rumah akan terbakar.